Oke, kali ini saya akan coba unboxing dan review CD Sejuta Umat brandnya GT Man. Tampilannya emang pastinya buat teman-teman semuanya ini sangat-sangat gak asing ya dengan varian GT Man yang satu ini. Di hampir setiap toko dalaman dan toko-toko pakaian malah ya, varian ini banyak sekali tersedia. Yang satu boxnya ini berisi sebanyak 2 pieces. Artikelnya ini GTM 01. Produk ini menggunakan material bahannya ini polyester ya, dominannya ini 65% dan sisanya 35%-nya ini berbahan katun. Lebih dominan material polyesternya ya dengan 65% dan sisanya 35%-nya ini katun. Terakhir ada cara perawatan dan tampilan saat celana dalam ini dipakai. Untuk kedua warnanya ini abu, satu abu misti dan satunya abu yang agak terang. Tampilan karetnya seperti ini. Diameternya ini juga cukup lebar. Dengan karakter karet pinggang yang benar-benar sangat kokoh. Jadi khas karakter karet GT Man varian ini, menurut saya ini salah satu dari varian CD yang benar-benar kokoh ya. Saat dipegang ini untuk karakter karetnya. Terus satu lagi, karetnya ini dia cukup tebal kalau dibanding brand-brand lain yang pakai embel-embel, celana dalam, sport-sport gitu. Cuma jangan heran juga ya, pas dipakai ini karetnya ini tetap terasa sangat lembut. Dia cukup elastis, beda feeling pas hanya dipegang tadi. Pas dipakai ini karetnya ini nggak sebegitu hard ya. Atau dalam artian, dia mencengkeram dengan baik dan cukup kokoh, namun nggak bikin sesek karena karetnya kaku atau gimana ya. Intinya cukup rekomen lah ya dalam hal kualitas karetnya ini. Di bagian bahannya juga, saya rasa CD ini masih cukup oke, terasa lembut saat disentuh. Walau dominannya ini polyester, bukan berarti bahan CD ini gerah atau gimana ya. Menurut saya bahannya ini cukup adem untuk digunakan harian. Dominan polyesternya yang bikin tekstur bahannya ini agak sedikit licin, walau nggak selicin spandek. Yang saya tahu, bahan polyester ini juga biasanya lumayan cukup awet untuk ketahanannya. Dan tentunya masih bisa menyerap keringat dengan baik walau nggak maksimal ya. Karena masih ada campuran bahan katunnya yang 35%-an tadi. Oke teman-teman, mungkin itu aja ya yang bisa saya sampaikan tentang unboxing dan review dari celana dalam GT Man isi 2 pieces ini. Dan untuk linknya sudah saya siapkan di deskripsi di bawah video ini. Boleh like videonya jika kamu suka. Jangan lupa subscribe dan sampai jumpa di video selanjutnya.